الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، مسلمين مسلمات رحمتي علي الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. Marilah sama-sama kita terus merafakkan kesyukuran yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di atas ruang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, maka alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya panjangnya umur dalam keadaan sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang yakni sebagai tetamunya pada malam ini untuk sama-sama kita melaksanakan akan segala perintahnya, iaitu dengan melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita menahan diri kita di antara ruang maghrib hingga isyak ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, yang mana kelebihan apabila kita berada dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan, banyak sekali apabila kita lihat daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik perhatian saya ni adalah ketika mana kita lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu peringatan kepada mereka yang lalai, yang mana disebutkan dalam hadis tersebut, hadis yang sahih, bahawa orang-orang yang berada dalam majlis ilmu ini, tak kiralah bagaimana keadaan dia sekalipun, kedatangan dia dalam keadaan bagaimana sekalipun, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini ialah apabila berakhirnya majlis ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan akan mengampunkan seluruh dosa. Ini perkara yang perlu kita buru, perkara yang perlu kita cari, yang berkaitan dengan dosa kita ini. Apabila selesainya majlis ilmu tersebut, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis itu bahawa Allah memberi jaminan akan mengampunkan seluruh dosa kita. Walau bagaimanapun yang disebutkan oleh para ulama, maka dosa di sini ialah berkaitan dengan dosa kecil. Bila dosa besar ni kita kena lebih berusaha lagi, yakni dengan apa nama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan taubatan nasuha. Maka apabila kita datang lakukan solat secara berjamaah ini, banyak ganjaran pahalanya, tuan-tuan. Ya, mungkin perkara ini saya belum kongsikan lagi pun. Ya, tentang apa nama bacaan saya dalam kitab apa nama malam pertama di alam kubur. Kan ini sebagai mukadimah untuk sama-sama kita istiqamah dengan landasan ini, yang didatang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini perlu disedarkan selalu, termasuk diri saya sendiri. Kita ni manusia yang terlalu mudah untuk menjurus ke arah yang lalai, tuan-tuan, yang memerlukan selalu peringatan, yang memerlukan selalu teguran.
untuk sama-sama kita kembali ke pangkal jalan. Sebab manusia ini apabila ia tidak berada dalam majlis ilmu, dibimbangi takut hatinya sentiasa berada dalam keadaan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab kalau kita nak cuci kekotoran di luar, kita boleh menggunakan air dan sebagainya. Maka hati kita ni tuan-tuan, bila kita nak menyucinya daripada kotoran-kotoran dosa, ia tidak ada cara yang lain melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan-amalan yang kita lakukan pada malam ini. Kan? Sebab kalau lihat tentang kelebihan solat secara berjamaah, perkara ini semua maklum. Kan? Tentang solat berjamaah yang selalu diberikan penekanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bacaan saya dalam kitab Malam Pertama di Alam Kubur, kan, disebutkan bagaimana tuan-tuan, ini amalan yang Nabi selalu ajar kepada kita dan dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu disebutkan bahawa walaupun kesakitan Nabi pada ketika itu yang disebut sebagai kesakitan yang boleh membawa kepada kematian, walaupun dalam keadaan yang sedemikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menggagahkan diri untuk datang lakukan solat secara berjemaah. Itu sakit yang nak membawa pada kematian. Kan, saya baca kisah tersebut dalam kitab Malam Pertama di Alam Kubur. Allah, terasa sedih dan terasa sebab di hati. Dan rasa malunya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang sakit sikit pun tak datang dah solat berjemaah. Kan? Tengok lagi gelap sikit je, belum hujan lagi yang tak datang. Kan? Sedangkan kalau kita tengok ni antara manusia yang telah Allah berikan jaminan syurga. Kan, dikatakan bila mana tiba waktu solat dalam keadaan yang sakit begitu, Nabi tetap menggagahkan diri datang berjalan dipapah oleh ahli keluarga untuk solat secara berjamaah. Bila mana datang sampai ke masjid, sebab rumah Nabi dengan masjid di bersebelahan, datang juga sahabat tunggu. Kan, sahabat dia tidak akan solat selagi mana tidak datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi datang. Bila Nabi datang ditantang, maka Nabi terus ke depan untuk menjadi imam. Dan disebutkan bahawa ketika mana Nabi ingin takbir untuk memulakan solat dalam keadaan yang sakitnya begitu teruk. Kan? Sebab sakit para Nabi ditentang dia berbeza dengan kita. Mereka ni kalau Allah uji memang dahsyat ujiannya. Tapi pahala yang diberikan pun banyak juga. Kan? Levelnya. Semakin berat ujiannya, semakin besar ganjaran pahala. Dan ketika mana Nabi ingin memulakan salat, bila angkat takbir saja, Nabi jatuh pingsan, tuan-tuan. Kan, Nabi jatuh pingsan. Bila jatuh pingsan ni, tak jadi sembahyang. Kan, sahabat tunggu Nabi ambil air datang, siramkan di wajah baginda yang dalam kepanasan. Bila mana sedar daripada pingsan tersebut, perkara pertama yang Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kamu telah salat? Ini yang pertama Nabi tanya. Kan? Maka sahabat jawab dengan nada yang sebab belum wahai Rasulullah, kerana kami sedang menunggu kamu untuk menjadi imam. Kan? Maka Nabi bangkit kali yang kedua. Bila mana nak mulakan solat kali yang kedua tuan-tuan, perkara yang sama juga berlaku. Nabi jatuh pingsan lagi. Dan perkara ini berlanjutan sampai kali yang ketiga. Sehingga pada ketika itu bila mana Nabi dah tak larat untuk jadi imam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq untuk tampil ke depan menggantikan tempat Nabi sebagai imam pada ketika itu. Maka di sinilah menjadi dalil apa nama kepada para sahabat yang lain bahawa apabila setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang layak menggantikan tampuk pemerintahan Islam khalifah yang pertama, tidak ada yang layak melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Kan, kerana Nabi telah pun memberikan dia punya panduannya. Kan, dalam ramai-ramai sahabat, Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam pada ketika itu. Dan disebutkan bahawa pada ketika itu, ketika mana Abu Bakar As-Siddiq ni, bila mana dia jadi imam, tuan-tuan, bacaan Al-Quran yang bercampur dengan tangisan.
sehingga sukar difahami apa yang dia baca. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sedih lah. Kan dia tahu bahawa mungkin selepas daripada ini kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada Allah. Kan maka dia jadi imam, bacaannya bercampur dengan tangisan dan sebagainya. Ani. Ini satu perkara yang bila saya baca ni tuan-tuan, mudah-mudahan dia menjadi satu motivasi untuk sama-sama kita terus istiqamah mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka-mereka yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan, terdapat satu hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendapat jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yaitu hadis ini daripada Abu Umamah Al-Ba'idi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang semuanya mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sebut. Kan? Maka pada malam ni kita berusaha untuk menjadi tiga golongan ni. Kan? Ini Nabi sebut ni. Nabi sebut bahawa tiga golongan yang semuanya mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu golongan yang pertama ialah orang yang keluar berperang di jalan Allah, maka dia mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mematikannya dan memasukkannya ke dalam syurga atau memberikan kepadanya apa yang dia perolehi berupa pahala atau rampasan perang. Ha, ini yang pertama Nabi sebut. Kan ni yang keluar daripada rumah untuk pergi menegakkan syiar Islam, berjihad di jalan Allah. Mereka inilah tuan-tuan golongan yang pertama yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kalau dia mati maka ia akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau dia belum mati, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada dia ataupun dia akan memperolehi daripada harta-harta rampasan perang. Ini golongan pertama. Kan? Manakala golongan yang kedua yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dan seorang lelaki yang pergi ke masjid, maka dia mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala sampai mati dan dimasukkan ke dalam syurga atau hidup dengan pahala dan harta dunia yang diperolehinya. Ha ni. Kan? Yang kedua ni golongan yang saya sebut tadi lah. Kan, yang kita sandarkan kepada kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kan Nabi beri jaminan bahawa Allah sebut barang siapa yang pergi ke masjid, yakni datang mengimarahkan rumah Allah kan untuk solat secara berjamaah, untuk duduk dalam majlis ilmu dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ini. Jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sebut Allah akan memasukkannya ke dalam syurga ataupun dia hidup dengan pahala dan harta dunia yang diperolehinya. Kan, ini kunci segala-galanya ni. Dan makna Allah beri jaminan kalau dia manusia yang selalu mengimarahkan rumah Allah, bila mana dia mati, jaminannya adalah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau dia belum mati lagi, Allah memberikan jaminan bahawa memberikan pahala kepada dia dan memberikan rezeki kepada dia daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Kan? Ini yang disebutkan golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga pula ialah yang Nabi sebut dalam hadis ini, iaitu seorang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan yang ketiga inilah tuan-tuan yang menjadi apa nama topik perbincangan kita pada malam ni. Kan, tiga golongan ini, yang pertama golongan yang berjihad di jalan Allah, golongan yang kedua iaitu yang selalu mengibarahkan rumah Allah datang ke masjid, dan golongan yang ketiga ialah berkaitan dengan salam, iaitu dia memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Kan, sebab tu sebelum datang kuliah tadi saya ada sebut kepada apa nama Tuan Haji yang WhatsApp saya tadi, saya kata malam ni saya nak huraikan bab tentang adab. Kan? Maka adab yang saya nak huraikan pada malam ini ialah berkaitan dengan salam.
Kan, ini perkara ini kadang-kadang perkara yang kita terlepas pandang ni tentang kelebihan berkaitan dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, iaitu berkaitan dengan bab memberi salam, menjawab salam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bab salam ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab apa nama adab pergaulan menurut Al-Quran dan juga sunnah yang saya pernah belajar dulu semasa di UKM dulu, semester yang ketiga, tuan-tuan, tak silap. Kan, guru saya ni adalah Dr. Rukiah yang mengajarkan tentang perkara ini. Kan, banyak manfaat yang kita boleh perolehi daripada apa nama sunnah berkaitan dengan salam ni, tuan-tuan. Sebab salam ni, walaupun di akhir zaman ni kita melihat kadang-kadang manusia mengabaikan tentang amalan ini. Ni akhir zaman ni, bab salam ni, tuan-tuan, ramai dah yang abaikan. Maksudnya mereka tidak menyuburkan budaya memberi salam dan menjawab salam ketika mana mereka bertemu dan juga mereka berpisah. Sedangkan amalan ni, tuan-tuan, kalau kita tengok banyak hadis sebut berkaitan dengan salam ini, antaranya dalam kitab Riyadhus Salihin. Kan, Nabi pernah sebut perkara ini, tuan-tuan, berkaitan dengan salam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi pernah bersumpah tentang salam. Kan, lepas tu kita kena suburkan kembali supaya salam ini tidak terhenti pada generasi kita. Kan, kita dah lakukan perkara ini supaya generasi yang seterusnya mereka dapat menyuburkan kembali budaya, sebab ganjaran pahalanya besar, tuan-tuan. Sehingga Nabi pernah bersumpah. Apa yang Nabi sebut, tuan-tuan? Wallazi nafsi biyadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay' idza fa'altumuhu tahabbatum abshir salama bainakum. Nabi sebut, kan, Nabi bersumpah ni tentang dengan salam. Maknanya apa, tuan-tuan? Nabi sebut, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan Allah. Sumpahlah tu. Kan? Orang ni kalau bersumpah bermakna ia akan lakukan sungguh-sungguh amalan. Kan? La tadkhulul jannah. Sekali-kali kamu tidak akan masuk ke syurga hatta tu'minu. Sehingga kamu menjadi orang-orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan dipanggil sebagai orang yang beriman sehinggalah kamu saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Itu Nabi sebut. Dia punya rentetan dia, kan, sampai di penghujungnya adalah salam. Kan, Nabi sebut, kamu tidak akan dipanggil sebagai orang yang beriman sehinggalah kamu saling sayang menyayangi, cinta mencintai di antara satu sama lain. Lalu Nabi tanya kepada kita, tuan-tuan, awala adullukum ala syai', inginkah kamu aku tunjukkan sesuatu? Iza fa'altumuhu, bila mana kamu melaksanakannya, bila mana kamu mengerjakannya, tahabbatum, ia akan menjadikan kamu saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Itu Nabi tanya, kan? Lalu Nabi sebut, tuan-tuan, amalan itu ialah abshir salama bainakum, sebarluaskan salam di antara kamu. Amin. Kan, daripada salam ni, tuan-tuan, bila mana kita lakukan, bila berjumpa, bila berpisah, kita mulakan dengan salam, kita akhiri dengan salam, lalu kita melazimi amalan dalam kehidupan kita. Nabi sebut bahawa amalan ini akan menjadikan kamu saling sayang menyayangi. Bila mana kamu saling menyayangi, maka layak kamu digelar sebagai manusia yang beriman. Dan bila mana kamu menjadi manusia yang beriman, maka dia menjadi syarat untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, kan? Nampak simple, tapi begitulah rentetan dia, tuan-tuan. Kan? Sebab tu dalam Islam ni, kalau kita tengok dalam kitab terus dia sebut bagaimana umat Islam ni, kita disarankan ketika mana di ambang pertemuan, maka jangan kita mulakan kalimah yang lain selain daripada kita memulakan salam terlebih dahulu. Kan, yang ni jarang berlaku ni. Kan, sebab tu bila mana awal pertemuan ni, kan, kita kena melatih diri kita, tuan-tuan, termasuk diri saya yang bercakap ni lah. Kan, bila mana kita belajar satu perkara ini, maka kita perlu amalkan.
Kita kena latih diri kita di balik supaya apabila bertemu, kita kena mencontohi kehidupan para sahabat. Sahabat ni tuan-tuan, saya dah baca kitab Al-Dusar Ibn Bab Adam. Mereka ni ketika mana bertemu, yang pertama sekali mereka lakukan ialah memberi salam. Ni sahabat, dia masuk bertemu dengan seseorang, tak kiralah siapa sekalipun, dia akan bagi salam. Kan, assalamualaikum warahmatullahi. Kan, maka dijawab oleh mereka-mereka yang berada di samping. Kemudian dia duduk. Bila mana dia nak meninggalkan majlis tersebut, bukan nak balik rumah pun, dia sekadar nak keluar sekejap, mungkin pergi qada hajat dan sebagainya, ataupun nak ambil barang dan sebagainya, sebelum dia berpisah, dia akan memulakan salam kembali. Dia nak keluar, assalamualaikum warahmatullahi, dia keluarkan. Lalu setelah mana dia tunaikan hajat dia di luar, bila dia nak masuk kembali, dia mulakan salam balik, assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya dalam kehidupan mereka ni, salam ni menjadi perkataan yang biasa dilafazkan. Sekarang ni berlaku tak tuan-tuan? Tak berlaku sekarang. Kan? Tak payah kata kepada orang yang kita kenal. Kan? Kalau yang tak kenal tu memang jauh lagi lah. Yang kita kenal pun kadang-kadang kita tak bagi salam. Ni nak kata jauhnya kita daripada amalan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan, lihat para sahabat ni bagaimana mereka pegang sunnah ni tuan-tuan. Kan, ini yang selalu saya ingatkan diri saya. Kan, dalam hadis yang lain, apa nama, Imam Abu Dawud meriwayatkan bahawa ada dua orang sahabat ketika mana mereka berjalan. Mula-mula mereka jumpa tu mereka bagi salam dah. Kemudian mereka berjalan bersama, tiba-tiba mereka dipisahkan oleh sebatang pokok. Kan, ada dua orang yang jalan, pokok tengah, seorang kanan, seorang kiri. Bila bertemu di hadapan saja, mereka akan memulakan salam balik. Kan? Kita kalau buat macam tu, orang kata tak betul. Kan? Orang kata tak betul. Kan? Ini. Sedangkan bagaimana ganjaran pahala ni? Sebab tu orang-orang yang bila mendambakan syurga daripada Allah ni, mereka tidak akan memikirkan tentang kata-kata manusia yang berada di sekelilingnya. Asalkan perkara itu sahih dan sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka akan amalkan. Yang perlu kita terapkan kembali. Kan? Dan bagi salam ni tuan-tuan, jangan hanya sekadar memberi salam kepada orang-orang yang kita kenal saja, tidak. Islam menyarankan kepada kita, tak kira asalkan dia seorang Muslim, bila mana kita bertemu dengannya, sama ada kita kenal dia ataupun kita tidak kenal, Nabi menyarankan kepada kita supaya memberi salam kepadanya. Kan, ini ada hadis yang sahih yang menyokongnya tuan-tuan, daripada Imam Muslim. Ada seorang sahabat tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul Islam khair, wahai Rasulullah, apakah ciri-ciri sebagai seorang Islam yang baik? Nabi sebut dua tuan-tuan. Kalau kita nak jadi manusia yang baik, menurut pandangan dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal dua amalan ni. Kan? Ini poin-poin yang kita kena ingatlah ni. Ingat dan amalkan. Termasuk diri saya yang bercakap. Yang pertama Nabi sebut apa dia? Tut'imut ta'am. Kamu memberi makan. Ini ciri yang pertama. Kalau kita nak mengaku diri kita sebagai seorang yang baik, ciri-ciri sebagai seorang Islam yang baik, maka yang pertama yang Nabi sebut ialah kamu memberi makan. Suka jamu. Kan, panggil orang datang ke rumah, ataupun bila mana terserempak di mana-mana kedai dan sebagainya, bila tengok apa nama orang tengah makan dan sebagainya, lalu dia belanjakan dengan penuh keikhlasan, dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka dia layak mendapat yang pertama ni sebagai ciri-ciri orang Islam yang baik, suka jamu pada orang. Yang kedua Nabi sebut, wa taqra'us salam, dan kamu memberi salam, ala man arasta wa man lam ta'rif, dan kamu memberi salam kepada mereka yang kamu kenal dan juga tidak kenal. Aduh. Orang kenal pun bagi, orang tak kenal pun bagi. Yang ni kena berusaha. Kan, saya sendiri pun, sebab benda ni benda yang asing kan di akhir zaman. Kadang-kadang kita bila pergi ke pasar raya selepas daripada kuliah ni kan, singgah pasar raya dan sebagainya, kebetulan lalu di mana saja, di mana-mana pasar raya,
bila berselisih dengan mereka ni, kita tengok dia orang Islam. Bila kita nak mulakan salam ni, Allah rasa beratnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab iblis dia cuba menghalang. Kan? Dan saya yakin semua orang rasa benda ni. Sebab saya pun rasa juga. Kan? Bila lalu berselisih, dia tengok dia, Allah rasa nak ungkapkan kalimah salam ni, kenapa terasa begitu berat? Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab iblis. Kerana iblis ni, dia tak nak kita saling sayang menyayangi, kerana dia tahu bila mana kita menjadi manusia yang sayang menyayangi, melayakkan kita untuk salurannya menuju ke syurga Allah. Berdasarkan daripada hadis yang sahih tadi. Kan Nabi sebut kan? Bila kamu memberi salam, maka kamu akan saling sayang menyayangi. Bila mana kamu saling sayang menyayangi, maka kamu akan dipanggil orang beriman. Bila mana kamu jadi orang beriman, layaklah kamu memasuki syurga Allah. Tu dia punya perjalanan dia. Kan? Sebab tu rasa berat. Maka bila mana kita belajar tentang sunnah ini, kita telah pun mengetahui, maka kita akan gagahkan dia. Bagi juga salam. Tak kialah dia kita kenal ke, kita tak kenal ke. Kan? Tapi tentu bila mana kita lafazkan Assalamualaikum Warahmatullahi. Kan? Lalu dia pun balas balik dengan senyuman. Subhanallah. Semua tu ganjaran pahala. Takkan sia-sia. Kan? Takkan sia-sia. Kalau kita boleh berjabat tangan dengan dia, itu lagi baik. Kan? Sebab ada hadis-hadis yang menyebut, bila mana dua saudara bertemu, lalu mereka berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa kedua-duanya. Kan? Alah. Di samping itu, bila mana kita hulurkan senyuman kepada dia, maka senyuman yang dihulurkan kepada saudaranya dikira sebagai sedekah. Maka diberikan pahala dekat situ lagi. Kemudian bila kita sebutkan Assalamualaikum, diberikan 10 ganjaran pahala. Betul tuan-tuan? Ini adab memberi salam. Kan? Sebab perkara ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Kan, Nabi bagi tahu bagaimana ganjaran pahala. Kan? Sebab Nabi bila mana berada dalam satu majlis ini, pernah diberi salam oleh 3 orang manusia. Datang lelaki yang pertama diberi salam, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Nabi kata, bagi dia 10 ganjaran pahala. Kemudian masuk lelaki yang kedua. Dia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi jawab perkara yang sama, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Nabi sebut, bagi dia 20 ganjaran pahala. Kemudian masuk lelaki yang ketiga. Dia berikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab perkara yang sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nabi sebut bagi dia 30 ganjaran pahala. Itu tuan-tuan. Kan? Sebab tu sahabat dia kejar benda ni. Kan? Sebab salam ni bukan kata, kali pertama saja boleh pahala, kali yang kedua tak ada pahala. Tidak tuan-tuan. Kan? Maksudnya setiap kali kita memberi pahala, memberi salam, tak kiralah yang panjang ke, yang pendek ke, yang mana, maka level pahala itu akan diberikan sesuai dengan apa yang kita lafaz. Kalau kita nak boleh 30 ganjaran pahala, sebut salam yang panjang bila bertemu dan juga berpisah. Kan? Dan yakin dan percayalah tuan-tuan bahawa bila mana kita meninggalkan sunnah ni, ini yang saya pernah tengok sendiri lah, pengalaman. Kan? Pengalaman. Ketika mana dua saudara bertemu ni, andai mereka tidak menghidupkan sunnah ini, maka iblis akan mengambil tempatnya. Betul? Kan? Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena penuhkan dia punya kehidupan kita ni berpandukan kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun hati kita ni basahkan dia dengan zikrullah. Sebab hati yang kosong daripada mengingati Allah, maka hati itu akan mati. Sebelum kita mati. Kan tu Nabi sebut. Kan? Perbezaan antara orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah ialah seperti mereka yang hidup dan mereka yang mati. Aduh. Dan hati ini bila mana kita lalai kepada Allah, maka mudah untuk iblis mengambil peranan. Sebab itu dalam bahasa Nabi sama juga. Kalau dalam pertemuan antara kita dengan saudara kita, seandainya kalau tidak menghidupkan sunnah dalam 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya adalah di awal pertemuan beri salam. Yang keduanya hulurkan senyuman. Yang ketiganya berjabat tangan. Semua 3-3 perkara tersebut memberikan pahala pada kita. Tapi kalau tak amalkan tuan-tuan, dia berlaku sebalik. Kan, ni pengalaman yang saya pernah tengok. Ni zaman belajar dulu lah kan.
lama ni kisah, 10 tahun yang lalu. Kan, ada dua orang hamba Allah ni yang bertemu. Kan, pada zaman saya belajar tu, saya belajar di Kelantan. Dan kan, minta maaf lah orang Kelantan kat sini. Tapi memang macam itulah realiti yang kita nampak. Kan. Bila mana mereka bertemu, saya nampak dua orang hamba Allah ni. Ketika mana mereka bertemu ni, subhanallah, tengok seolah-olah mereka begitu saling merindui di antara satu sama lain. Saya jangkakan mungkin mereka lama pisah ni, tak pernah jumpa ni. Mungkin 10 tahun lagi. Kan sebab tengok cara mereka bertemu tu terkejut. Kan dia tengok dari jauh, Allah dia kata. Kan. Maka di sinilah bila awal pertemuan ni, kita nak dapatkan ganjaran pahala dan barakah daripada Allah dengan mengamalkan sunnah yang saya sebut tadi tu. Berdasarkan kepada hadis baginda SAW. Tapi bila tak amalkan tuan-tuan, dia berlaku sebaliknya. Apa yang berlaku? Bila dia bertemu, dia pergi. Kan? Satu kalimah salam memang tak keluar. Kan? Yang keduanya, mereka saling bertepuk bahu. Kan? Kemudian dia cakap dengan lorat orang Kelantan. Kan? Tak, yang kita pernah dengar dah. Dia kata, Allah, hidup lagi aku ingat mampu dah. Kan? Tak. Ini baru orang Kelantan lah kan. Saya dulu belajar 9 tahun di Kelantan dan tak. Dia pun begitu. Dia tengok, Allah mu, hidup lagi, aku ingat mampu. Kan? Maknanya, oh kamu ni masih hidup, ya kena mati lah. Kan? Itu bukan satu, apa nama, sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita di ambang pertemuan ni, disuruh mengamalkan apa yang disebutkan sebentar tadi. Bukan begitu caranya, tuan-tuan. Kan? Ini bila jauh daripada sunnah, begitu lah. Bila kita tak amalkan, dia jadi begitu. Kan, sehingga kan mereka guna perkataan-perkataan yang kita dengar pun rasa jauh daripada amalan yang Nabi ajar kepada kita. Ha, inilah dia punya kesannya. Bila mana kita tidak mengamalkan ataupun mengaplikasikan apa yang Nabi ajarkan kepada kita dalam kehidupan ini. Cuma dalam bab salam ni tuan-tuan, sukanya untuk saya menyentuh beberapa perkara. Kan, malam ini kita sebut tentang salam ni tuan-tuan. Yang pertamanya berkaitan dengan cara kita bersalaman. Ini saya selalu ulang dalam kuliah saya ni. Kan dalam bab ni. Supaya memberikan kesedaran khususnya pada diri saya dan juga para jemaah sekalian. Kita nak supaya bila mana kita bersalaman ni, berjabat tangan ni, biarlah perkara itu membawa kepada barakah. Membawa kepada eratnya perhubungan kasih sayang. Bukan merenggangkan, bukan menjauhkan kembali. Tapi bila tak lakukan ikut panduan Nabi ni tuan-tuan, kita salam macam orang lain salam. Tapi kenapa tidak melahirkan perasaan sayang dan menyayangi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang saya sebutkan tadi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab cara kita bersalam, cara kita bertemu, cara kita menunjukkan reaksi dan sebagainya jauh terpesong daripada apa yang Nabi contohi kepada kita. Ni kena betul balik. Amal sunnah ni biar betul-betul ikut Nabi datang. Kita tak nak kita buat. Boleh pahala. Orang lain boleh pahala, kita tak dapat pahala. Kan? Seperti mana disebutkan bahawa macam orang menanam di kebun, orang lain menanam. Orang baja, kita baja. Orang siram, kita siram. Tapi tiba di musim apa, menerima hasilnya, tiba-tiba kita tak dapat. Kan? Sebab tu buat ibadah ni kena berpandukan kepada ilmu. Tuan-tuan, dalam Islam ni, bila mana kita bersalaman dengan saudara kita, yang ada hadis sokong menyebut bahawa ketika mana kita bersalaman ni gugur dosa-dosa kita berjabat tangan ni. Cara berjabat tangan ni tuan-tuan perlu diperbetulkan kembali. Yang ni selalu saya ulang ni supaya sebab perkara ni kena ulang selalu lah. Sebab kadang-kadang kita menghadapi situasi dalam Islam ni tuan-tuan. Bila mana kita nak bersalaman dengan seseorang, di antara adab-adab yang perlu kita jaga ialah yang pertamanya adalah mata mesti bertentang mata. Ini yang pertama. Jangan ajar budaya salam dalam keadaan tangan pegang tapi mata kita pandang ke arah yang lain, pandang kiri, pandang kanan, pandang ke bawah. Yang ini dia tidak akan melahirkan perasaan sayang menyayangi. Percayalah tuan-tuan. Saya pernah kena. Kan? Pengalaman lah kan. Dia tahu kita apa nama pengkuliah. Biasanya kita datang, kebetulan kita di dalam masjid, alhamdulillah budaya tu kita buat. Bila selesai solat, selesai sembahyang berjamaah,
maka kita akan bersalaman di antara satu sama lain. Kan? Ada masjid kadang-kadang dia salam orang sebelah kiri kanan saja. Ada masjid dia bangun, dia buat barisan sampai habis itu terpulanglah. Yang pentingnya adalah cara kita berjabat tangan, cara kita bersalam ini biarlah ikut apa yang Nabi tunjuk. Dalam Islam, bila mana berjabat tangan, caranya adalah mesti dipegang tangan itu dengan penuh hairan, mata bertentang mata dan hulurkan senyuman. Ini tiga ni jangan lupa. Tak kira di mana sajalah, bukan di masjid, di majlis kenduri kahwin ke, di tepi jalan ke, di mana sahaja. Tunjukkan sifat ini. Sebab inilah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi di tuan-tuan, bila mana dia bertemu dengan seseorang walaupun dia baru kenal pada ketika itu, maka baginda akan melakukan seolah-olah ia dah lama berkenalan. Sehingga ada Arab Badui, dia bila dia bertemu dengan Nabi, dia balik sudah dicita ke orang. Dia kata, Allah, kan indahnya akhlak Nabi. Dia kata, bila mana aku bertemu dengannya, dia layan aku, cara dia bersalah, cara dia bercakap denganku, cara dia hulurkan senyuman, seolah-olah kami dah lama berkenalan. Walaupun itu kali pertama bertemu. Kan? Maka bila kita lakukan sebaliknya, bermakna kita tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kan tu tiga tu kena ingat sampai bila. Bila bersalah, pegang tangan dengan penuh erat, kan hulurkan senyuman dan mesti mata bertentang mata. Tiga tu. Kan jangan salah, kan. Saya pernah kena lah. Jira. Tak tahu semayang masuk saf depan sekali. Orang sebelah tengok kita ada dihulurkan tangan begitu. Aduh. Dia pernah berlaku ni. Dah. Tengok. Kan. Kan ada yang lebih wandang lagi dia cakap dengan orang lain. Kamu apa khabar? Kan. Contohlah ni tak berlaku kat sini. Kan. Ini contoh-contoh lah ni yang perlu kita elakkan. Tuan-tuan. Bila kita lakukan begitu. Allah Rabbi. Jauh daripada maqasid yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya. Yang inilah yang dikatakan. Salam. Bukan sahaja tidak melahirkan perasaan sayang menyayangi, bahkan menimbulkan pula permusuhan. Kan? Sebab tu kita salam dengan orang, beribu-ibu orang, tapi tak timbul perasaan sayang menyayangi. Kan? Ha, yang ni banyaklah kisah dia. Kan? Yang kalau kita nak kongsikan tak habis nanti. Cuma nak sebut di sini, tiga perkara tu ingat pada malam ni, amalkan yang tu. Kan? Kemudian yang keseterusnya berkaitan dengan tata cara memberi salam. Kita skipkan. Tata cara memberi salam ni tuan-tuan, dalam Islam semua perkara bila nak dilakukan ada adab-adabnya. Memberi salam ini kalau berpandukan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ini pun selalu saya perbetulkan. Saya ingat pada tahun 2005 bila mana saya menjadi seorang guru, ada mengajar satu sekolah menengah ni, mengajar budak SPM, mengajar subjek apa nama pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Ni budaya sekarang ni yang diterapkan ni banyak bercanggah dengan apa yang diajar dalam hadis yang sahih. Kan? Antaranya Nabi sebut dia punya tata cara memberi salam ini ialah yang pertamanya yang berada di atas tunggangan memberi salam kepada yang sedang duduk. Ni cara dia lah. Kan? Maksudnya kalau kita di atas kenderaan, maka bila bertemu dengan orang yang sedang duduk di tepi jalan, di wakaf dan sebagainya, siapa yang patut mulakan salam dulu? Berdasarkan daripada hadis Nabi sebut, yang berada di atas tunggangan. Yang ada di atas kenderaan. Yang keduanya ialah Nabi sebut, bila mana jumlah yang ramai, maka yang sedikit perlu memberi salam kepada yang ramai. Itu sunnah dia lah. Kan? Kan? Maksudnya kalau yang ramai bagi salam pun tak ada masalah, tapi sunnahnya Nabi ajar begitu. Kan sunnah ni begitulah tuan-tuan. Kan macam kita nak masuk dalam kereta lah kan. Kereta kita terpulang nak masuk ke tingkap pun boleh. Tapi adab yang betulnya adalah melalui pintu lah. Kan ha, begitu tuan-tuan, sama dengan sunnah ni. Nabi ajar bagaimana kita lakukan begitu. Lepas tu saya banyak perbetulkan dalam perhimpunan saya sebut. Kan biasa kami masa zaman belajar dulu, saya tahun masa belajar seorang dengan begitu. Bila masuk dalam kelas ni, ketua kelas tersebut, Kiamat, bangun semua. Guru masuk kan. Lalu 40 orang murid tu memberi salam kepada guru. Assalamualaikum Ustaz Islam. Tu. Kan? Dah 40 orang serentak tu bergemuk lah. Kan? Boleh ke?
Boleh, tapi yang sebetulnya yang Nabi ajar ialah yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Maksudnya bila pelajar semua bangun, apa nama caranya adalah guru memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka murid jawab tu sebetulnya sunnah. Kan? Kalau kita amalkan Nabi yang tepat. Kan? Sebab itulah yang diamalkan oleh para sahabat. Kan? Dan yang ketiganya adalah cara memberi salam, iaitu yang muda memberi salam kepada yang tua. Ini tiga peringkat ni dalam bab tata cara memberi salam. Kan? Maka ajarkan pada anak-anak kita yang muda ni. Siapa yang patut bagi salam dulu? Yang muda. Tapi kalau yang muda tak nak bagi salam, kita yang dah berumur ni, nak mulakan salam pun tak ada masalah sebagai mendidik dia dan menterbiah dia. Tapi kalau dua-dua memahami, yang sebetulnya memberi salam ialah apa nama yang muda. Itu tata cara dia. Kemudian yang terakhir dia panjang sikit. Kan? Yang ini berkaitan dengan salam dan berjabat tangan di antara kaum kerabat. Ini biasa saya sebut ni dalam tazkirah Ramadan dan sebagainya. Kadang-kadang kita ketua keluarga ni kita pandang ringan perkara ini. Tentang dalam bab bersalaman ni, Islam memang menganjurkan bersalaman antara sanak saudara, kaum kerabat dan sebagainya. Tapi kena jaga dalam keturunan kita, dalam kaum kerabat kita ni, ada mereka-mereka yang tidak boleh untuk kita bersalam ataupun anak kita bersalam. Itu kena ingat. Kan? Perkara ini jelas lah. Yang ni biasa lazim berlakunya adalah pada satu Syawal. Kan? Sayang tu, bila tak ada ilmu tentang benda ini, sebulan kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, tiba-tiba kita mencemari kesucian Ramadan dengan dosa pada hari pertama lagi. Ini banyak saya tengok lah. Kalau kita biasa pergi ziarah sanak saudara, kata-kata, kena khususnya ketua keluarga ni kita ringkaskan lah. Kan? Kena azan dulu ya. Azan dulu dia masuk waktu kan? Teruskan. Baik. Saya habiskan yang ni lah. Kan? Malam itu santai beradab saja. Kan? Jadi berkaitan dengan salam ni tuan-tuan, ketua keluarga kena mainkan peranan. Sebab yang saya nampaknya adalah kita tidak memahami dia punya dipanggil apa? Saluran aduh nama kaum kerabat kita. Tuan-tuan, perkara yang biasa berlaku dalam keluarga kita yang paling ketara saya nampak tiga golongan yang biasa kita ziarah ni. Sebab yang jauh-jauh tu kadang kita faham, anak-anak kita pun faham. Tapi yang tiga golongan ni, siapa? Yang pertamanya adalah bapa saudara sabit ataupun mak saudara sabit. Yang keduanya ialah abang ipar ataupun adik ipar, kakak ipar dan sebagainya. Yang ketiganya adalah antara sepupu sepapa. Tentang tiga-tiga golongan ini, kita kena faham bahawa mereka ini antaranya, sebagai contohnya kalau kita ada anak perempuan, lalu anak perempuan kita ni nak berbila mana dia nak bersalaman dengan suami kepada adik perempuan kita. Aduh, kita faham kan? Dipanggil sebagai bapa saudara sabit. Kalau dia tu, kita macam saya ada seorang abang, abang kandung lah. Kemudian anak perempuan saya nak bersalam, tak ada masalah kerana dia bapa saudara kandung. Yang menjadi isu sekarang ni, orang kiaskan sama ialah bila mana saya ada seorang kakak kandung dan suami dia. Dan saya ada anak perempuan, bila satu Syawal ni ramai yang bersalam. Yang saya nampak. Kerana mereka menganggap itu juga bapa saudara kita. Tidak, tuan-tuan. Mereka ini adalah termasuk dalam golongan yang dipanggil sebagai haram sementara. Selagi mana dia kahwin dengan apa nama bapa saudara kita, maka dia tak boleh kahwin dengan anak perempuan. Selagi mana mereka tak bercerai. Maksudnya abang ipar kita tu selagi mana dia tak bercerai dengan adik kita, maka dia diharamkan untuk berkahwin dengan anak perempuan kita. Tapi kalau dia bercerai, maka mereka boleh berkahwin. Sebab tu hukum dia tetap sama. Dia panggil sebagai haram. Ini orang tak faham. Mai salam, satu Syawal, pakat pegang tangan cium. Bahkan ada yang datang peluk pun ada. Kan kita tengok pun sedih kadang-kadang. Kan satu Syawal mereka dah menodai kesucian bulan Ramadan dengan dosa-dosa. Yang keduanya adalah berkaitan dengan abang ipar dan adik ipar. Ini pengalaman saya juga lah.
Ketika mana saya mengajar bertugas sebagai pesyarah dulu di satu negeri di tuan-tuan. Anak murid saya berumur 20 tahun perempuan. Dia datang, dia beritahu saya, terkejut. Ha ni, bila mana? Ya ni mak dia suruh. Ni ketua keluarga. Dia kata bagaimana, kata ustaz? Saya dengan abang ipar saya dekat rumah tu, saya anggap dia macam abang kandung. Sebab tu saya boleh bersalam dengan dia, boleh bertepuk tampar dengan dia. Kadang-kadang saya keluar daripada bilik air hanya sekadar memakai begitu saja. Kerana dia saya anggap macam abang kandung. Sebab mak saya kata, abang ipar saya itu adalah haram untuk saya kahwin dengan dia. Maka arah tak ada masalah. Itu mak dia yang kata. Kan? Malang tuan-tuan. Berapa tahun dihidup dalam dosa sebegitu. Kerana tidak mempelajari tentang agama. Dibentengnya ilmu agama. Tuan-tuan, abang ipar, adik ipar sama hukum dia dengan yang pas lara tadi. Dia dipanggil haram, tapi haram sementara. Bermakna seandainya kalau si lelaki ini masih lagi ada perhubungan suami isteri dengan kakak dia, maka dia diharamkan berkahwin dengan adik dia. Sebab dalam Islam tidak boleh menduakan saudara dalam satu masa. Lepas kahwin dengan kakak, kahwin lagi dengan dia tak boleh. Nak kahwin dengan adik dia, kena ceraikan kakak dia dulu. Itu hukum dia. Nak kahwin dengan mak saudara dia, kena ceraikan anak saudara dia. Dia tak boleh menghimpunkan dua saudara. Kan? Maka mereka ini disebut sebagai haram. Haram sementara. Yang ini pun banyak itu berlaku. Kan? Bersalaman dan sebagainya, berjabat tangan, bersentuhan, melihat aurat dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku sampai sekarang masih berlaku lagi. Andai dalam keluarga kita berlaku perkara-perkara ini, tuan-tuan. Dan setelah mana kita mengetahuinya pada malam ini. Dan lalu kita tidak memperbetulkannya kembali. Yang saya bimbangnya adalah takut kita tergolong dalam kalangan manusia yang Nabi gelarkan sebagai seorang lelaki yang dayus. Apa ciri-ciri orang dayus ni? Satu je. Dia membiarkan rumah tangganya itu dalam keadaan bermaksiat sedangkan dia tak pernah menegurnya. Tu je. Ini ketua keluarga lah ni. Main keperanan. Kan? Kalau tak berlaku, alhamdulillah. Ustaz saya jaga, alhamdulillah. Tapi kalau berlaku, kan? Ada orang kadang-kadang, ustaz, macam mana saya nak tegur ni? Benda dah lama, dah bertahun-tahun lamanya mereka dah salah dengan pasal sahabat dan sebagainya. Bila saya tegur, takut dia terasa. Tuan-tuan, ini hukum daripada Allah. Kita lebih jaga hati manusia berbanding dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Malangnya nasib kita, tuan-tuan, di hari akhirat. Mendahulukan manusia mengatasi hukum yang telah diputuskan dalam Al-Quran. Kan, melalui hadis baginda SAW. Kan, dia nampak kecil dia tapi kesan dia besar, tuan-tuan. Kan, sebab bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan ini adalah haram. Kan, seandainya kalau mereka tidak ada pertalian, sebagaimana yang dibenarkan dalam syarak. Kan, ini di antara apa nama adab-adab yang saya sebutkan pada malam ni lah berkaitan dengan bab salam ni. Kan, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, jadi saya dan juga para jemaah sekalian pada malam ni, sekurang-kurangnya kita dapat manfaat beberapa perkara berkaitan dengan salam ni untuk sama-sama kita menjadi manusia yang berpegang sungguh-sungguh pada Islam secara syumul, keseluruhan. Kan? Jangan jadi manusia yang amalkan hanya sebahagian-sebahagian saja. Kita pilih yang tertentu saja. Islam tak boleh macam tu. Kan? Ada soalan? Mas. Okey, baik. Ini ada soalan daripada Muslimah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Konsep bagi salam dalam WhatsApp group dalam bentuk gambar, perlukah kita jawab? Maksudnya pengirim tak melafazkan, hanya post apa nama ni, kan? Dan juga gambar yang bertulis Assalamualaikum, wajibkah kita reply dengan menjawab Waalaikumsalam? Baik. Ini dipanggil sebagai zaman teknologi. Memberi salam melalui application WhatsApp, melalui Facebook, melalui Messenger dan sebagainya. Kan? Maka perkara ini tentang tidak menjadi masalah untuk kita jawab. Tapi dengan syarat, kalau menurut pandangan saya, bila mana kita memberi salam melalui WhatsApp, seeloknya adalah kita lafazkan. Ini saya punya pandangan. Sambil macam kita sedekah Al-Fatihah pada orang mati lah kan. Jangan Fatihah saja. Kita dah sebut dari kuliah yang lalu kan. Ada kematian Al-Fatihah. Tapi tak baca. Kan? Jadi salam pun begitu juga. Kalau saya sendiri, bila mana saya nak kirimkan salam,
sama ada kepada seseorang nak dihantar ke kampung dan sebagainya, ataupun melalui WhatsApp group dan sebagainya, seedoknya ada sebut salam tu. Kan? Bila kita type assalamualaikum, kan, lalu bila orang sana dia pun tengok, dia pun jawab waalaikumsalam, kan, maka itu akan memperolehi ganjaran pahala. Kan, dulu waktu kita bagi salam boleh ganjaran pahala, dia jawab boleh, dengan syarat kita jawab, kita lafaz benda tu. Kan, sama juga dengan kita kirim salam, nak kirimkan salam pada seseorang di kampung ni, bila kita nak sebut jangan kirim salam pada mak, kan, saya lebih suka apabila kita kirimkan salam, sebut kirimkan salam pada mak kamu dengan lafaz assalamualaikum. Dia pun ambil, dia balik ke kampung halaman dia, dia bagi tahu mak tadi saya jumpa dengan pakcik nama sekian-sekian, dia sampaikan salam pada mak dengan lafaz assalamualaikum, mak dia pun jawab waalaikumsalam, memperolehi ganjaran pahala. Kan? Jadi kalau pandangan saya ni adalah lafaz, sama konsep dia dengan kita sedekahkan Al-Fatihah, kan, dalam bab ini. Kan, mudah-mudahan terjawab lah tu, kan, yang tu. Jadi jawab tu lebih baik, kan. Cuma yang paling dituntutnya adalah ketika mana berdebat, kerana hukum memberi salam ini ialah sunat, menjawabnya adalah wajib bila mana kita berhadapan. Jawab assalamualaikum, dia sunatnya, kita yang tak jawab ni berdosa, kan. Ini secara berdebat, tapi kalau dalam melalui application ini, kan, maka tak menjadi masalah untuk kita jawab. Maknanya untuk menambahkan lagi saham akhirat kita, jawablah dengan syarat kita tulis, lafazkan, dan orang yang baca sebelum dia jawab waalaikumsalam, maka dia sebutkan dulu kalimah tersebut. Ini pandangan saya lah, dan boleh tanya kepada ustaz yang lebih arif tentang perkara ini. Baik, maka saya kira sekali itulah untuk malam ini. Ya, ada soalan ni? Assalam. Tu maksudnya singkatan lah. Singkatan. Baik. Jadi dia kalau singkatan, maka maksudnya kalau pandangan saya, kalau dia menggunakan konsep macam saya sebut tadi, dia tanya macam saya sendiri, saya pernah kita nak cepat dalam kereta, kan, contoh kat traffic light, kan, kalau saya buat SLM salam, kan, tapi saya sebut lah, kan, assalamualaikum, tapi kita sebut salam, maka orang yang membaca tu, kalau dia nak balas dengan WSLM, wassalam, waalaikumsalam, boleh, tapi dia pun kena sebut juga. Ini dia panggil sebagai alam maya punya sistem ni, kan, tak, alam maya punya sistem. Jadi kita bersangka begitulah, kan, sehingga kan ada satu pandangan para ulama, dia kata bila kita berjumpa dengan saudara kita yang jauh ni, kita seberang jalan, dia seberang sana, disarankan untuk angkat tangan tanda bagi salam, assalamualaikum. Orang yang sana tu diangkat balik waalaikumsalam, walaupun mereka tak mendengar sekalipun, isyarat ni, isyarat memberi salam, kan, semua tu akan memperoleh ganjaran pahala, kan. Kita bila kita duduk majlis ilmu ni, alhamdulillah, kan, lepas ni bila duduk seberang jalan nampak assalamualaikum, dia tak dengar, tapi dia tahu orang tu bagi salam waalaikumsalam tu, maka dicatat ganjaran pahala dengan syarat lafaz, kan. Jangan main bye-bye begitu saja, dah angkat pi saja tu tak ada pahala apa-apa lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Tak ada masalah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ataupun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada masalah. Tapi kalau ikut pada hari Nabi ni yang macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, saya suka macam tu, bila saya baca hadis tu sahih, saya pegang yang tu lah. Dah, sebarang penambahan saya tambah lah. Tapi kalau nak tambah juga tak ada masalah, kerana berkenaan ta'ala ni maksudnya maha tinggi, kan, maka dia tak jadi masalah, boleh, tak ada masalah. Ada yang soalan ada? Maka kalau tidak ada, mudah-mudahan kuliah pada malam ini akan memberikan kita kesedaran tentang pentingnya memberi salam dan jaga berkaitan dengan adab-adab dia. Sebab kita nak supaya setiap ibadah yang kita lakukan ini memperolehi ganjaran pahala daripada Allah, bukan sekadar adat, hanya apa nama, bukan sekadar adat untuk kita amalkan, tapi jadikan adat sebagai ibadah di sisi. Maka saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.